ini adalah bakso lava atau biasa warga Palembang menyebutnya bakso meletup. Bakso ini kini banyak diburu warga karena memiliki rasa pedas alami dari cabai dan sausnya. Kuliner ini hampir sama dengan bakso pada umumnya. Hanya saja, bakso lava memiliki ukuran yang lebih besar, berisi cabai dan irisan daging, ditambah baluran saus lava yang terbuat dari cabai yang sudah dihaluskan. Bakso ini disajikan di hot plate dengan dua bakso ukuran kecil. Bakso meletup ini merupakan inovasi kuliner untuk bertahan di tengah pandemi yang dibanderol Rp33.000 per porsi. Tingginya minat warga dengan bakso ini membuat setiap hari penjualnya mampu menjual 100 porsi. Lava itu kita sajikan pakai hot plate ya, jadi terinspirasi dari bagaimana orang makan steak, kan? Nah, bagaimana orang bakso juga bisa pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau, itu seperti makan steak gitu. Dan pakai sausnya yang agak spesial tuh saus lavanya. Gitu. Dan isinya juga ada isi cabai sama urat cincang. Lava itu karena inspirasinya dari sausnya itu. Pada saat disajikan panas-panas pakai hot plate panas, itu disiram dengan saus, maka itu akan ada suasana kayak api meletup-letup gitu. Saat pandemi ini, pembeli yang datang diwajibkan mencuci tangan dan menjaga jarak, serta penjual pun menyediakan pesanan melalui daring. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.